Tapi yang 16 second aja yang pendek. TikTokers yang 16 second. Nanti baru masuk nih Bang sore ini. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Linsus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Masih yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang berbahagia nih pemirsa, di bulan Ramadan ini Ayu Ting Ting bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga. Dan ucapan itu pun diberikan oleh Mom Ayu Ting saat sahur dan buka bersama dengan Ayu dan juga seluruh anggota keluarga. Sahurnya pertama kita keluarga, makanya edisi ayam aja. Apapun buat sahur, yang penting niatnya puasa. Bagaimana dengan sahurnya kalian selama berpuasa? Ya, mohon maaf lahir dan batin, selamat berpuasa. Tulis Mama Ayu di akun Instagram pribadinya. Ini adalah hari pertama nih. Dan di sini juga Ayu mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci dan penuh berkah ini semua. Semoga puasa kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlihat cantik dan juga menawan ya Ayu Ting Tingnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, cantik-cantik banget. Selamat puasa teteh dan juga keluarga dari Ayu Ting. Selamat menjalankan ibadah puasa Ayu dan kukis sayang Lop Teteh. Marhaban ya Ramadan dari Ben Manisur beberapa menit yang lalu. Mohon maaf lahir batin kak, kalau ada salah yang sengaja maupun tidak sengaja, dari Amawi 9674. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini di acara Pose Buka Trans 7. Pastinya hadir setiap hari pukul 4.00 waktu Indonesia Barat nih. Pas buka FM pastinya menyajikan sesuatu yang sangat luar biasa. Emang klub bener mereka nih ya, kalau udah joget nih. Ada Ayu dan juga para pemain-pemain baru nih, ada Umi dan juga ada Diki Dive. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah seru nih, dimana di sini Andi Arsil mengunggah foto barunya di akun Instagram dengan caption musim semi Ramadan di Kyoto. Ternyata ada yang langsung nimbrung nih ya, 1 jam yang lalu ada Ayu Ting Ting happy Ramadan. Wah Ayu nih ya, selalu memberikan semangat juga nih ya untuk Andi Arsil yang ternyata lagi ada di Kyoto pemirsa. Selalu memberikan semangat nih untuk Andi Arsil ya, meskipun hanya dari Instagram. Oleng lagi, aku kan tim oleng, jadinya kita beratnya seimbang sekarang. Gak berat sebelah ya Belsti, jadi bingung aku tuh pilih yang mana. Jadi Mas Boy apa Mas Arsil nih, pilih A atau B nih kata sahabat-sahabat nih ya. Ada yang oleng katanya. Gara-gara Ayu Ting Ting memberikan komentar nih di akun Instagramnya Andi Arsil. Kita sebagai fans harusnya mensupport ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal positif dari Ayu Ting Ting. Semoga Andi dan Ayu tetap bersahabat nih, amin. Informasi selanjutnya juga yang luar biasa nih, ada yang lagi heboh di Twitter pemirsa, di mana foto-foto Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak bertebaran di Twitter dengan boyband T-shirt. Wah Ayu Ting Ting begitu cantik nih ya di sini. Bahagia Bilqis ya setelah dinotik, sekarang ketemu langsung dengan adiknya yang pakai jaket cute banget, agemas, baju hijau narik perhatianku. Wow keren, dari Valentina Azahra 20. Ada yang mengiris sekali nih, Ayu Ting Ting dan Bilqis ketemu sama boyband Korea T-shirt, dan di sini foto-fotonya sudah tersebar di pemirsa. Dan pastinya banyak fans yang iri melihat kedekatan Ayu, Bilqis dan juga para personil boyband yang cakep
cakep-cakep ini karena Ayu memang sudah mengidolakan mereka sejak lama dan akhirnya bisa bertemu di pemirsa. Dan pastinya ada kolaborasi menarik dari Ayu dan juga boyband Tesyur ini yang pastinya akan segera hadir nih. Dan diprediksi di pemirsa, Ayu bertemu dengan boyband ini di BW Production. Wah, seperti apa nih ya kelucuan dada juga kekompakan mereka semua di BW pastinya akan Mimin sajikan lagi nih untuk sahabat semua di rumah. Keseruan dan juga kekompakan Ayu menarik perhatian warganet baik dari Indonesia maupun dari luar negeri karena tingkahnya yang memang persis mirip seperti ABG namun lebih energik nih pemirsa. Bila keseharian dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting di bulan Ramadan ini bisa berkumpul dan juga bisa bersama dengan salah satu band Korea yang memang sangat diidolakan oleh semuanya nih. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan nih. Selain ini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin hasil langsung dari story Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Selamat berpuasa, jangan lupa selalu senyum untuk orang-orang di samping kanan kiri kita semua ya, agar selalu mendapatkan pahala nih. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat yang ada di mana pun. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang 16 second aja yang pendek. TikToker sih 16 second. Nanti baru masuk nih Bang Andre sama Bang Andre. Bang Andre sama Bang Andre kan teleponnya masih lanjut. Si penelpon si Adel yang menang tadi yang lanjutin di sini. Jadi si Adel akan bilang gini penelpon. Bang Andre mention kan, gimana Bu? Suka nggak sama hadiahnya? Si penelpon akan jawab suka. Ada Pak Haji. Nonton sekarang. Bye bye. Kita tes nonton sekarang, pas buka, ada Wendy. Grace, Masya Allah, makasih banyak ya Cici. Ya Allah, banyak banget ini untuk berbuka. Ntar Ayu minum pulang kerja dia. Stawatnya, makanannya, ya Allah. Berbuka puasa, Ayu dan timnya. Makan ya nak, udah gak usah jajan mulu di luar. Makan yang ada dulu sayang. Makan rumah sehat. Oke. Ntar tahunya. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.